Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bediler se-Indonesia, sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi The Bus. Topik ini hari tentang masalah pohon pandan. Pohon pandan ini banyak tumbuh di pesisir-pesisir pantai, hampir di seluruh Indonesia, bahkan di daerah-daerah tropis ini pohon ini subur sekali. Nama latinnya saya tidak tahu. Tapi intinya yang mau saya beritahu, ini di samping bisa untuk membuat tikar. Orang tempo dulu, nenek moyang kita ini kan jadikan tikar. Tapi ini bagi kita para bediler, kalau sedang berburu, lapar, ini bisa dijadikan jadi makanan. Jadi makanan, karena nutrisinya cukup bagus, kadar seratnya cukup tinggi, konon katanya juga mengandung vitamin A dan vitamin C. Jadi ini bisa kita konsumsi. Cara konsumsinya bagaimana? Apakah direbus ataupun dibakar? Tidak. Anda bisa ambil daunnya langsung dimakan. Caranya seperti ini. Bu saya. Iya. Seperti ini. Ini berduri. Ujungnya ditarik seperti ini. Anda ambil. Dan ini sangat sedap untuk dimakan. Rasanya bagaimana? Mungkin Anda pernah memakan, kalau bahasa di sini, umpui. Di pucuk itu yang kelapa punya. Mungkin Anda pernah memakan yang kelapa punya, rasanya tidak jauh berbeda. Yang jelas ini bisa dimakan dan tidak memabukkan, kadar seratnya tinggi dan mengandung vitamin. Ini hanya diperlukan kalau Anda sana dalam keadaan berburu, emergency sekali, tidak ada menemukan makanan. Dan ini bisa dijadikan makanan alternatif bagi para bediler. Itu saja laporan dari kami, Teguh Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan channel yang lain. Aku